bertempat di Masjid Raya Magat Sari, Kota Jambi, Jumat malam 16 April 2021. Rektor Universitas Jambi, Profesor Sutrisno, melakukan kegiatan Safari Ramadan Perdana, dan safari ini akan terus rutin dilakukan pada malam Ramadan lainnya. Hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Jambi, Kabak Kesra Kota Jambi, Camat Pasar, Wakil Rektor 1, dan rombongan Safari Ramadan Universitas Jambi, serta para jamaah Masjid Raya Magat Sari. Safari Ramadan diawali dengan pelaksanaan ibadah sholat isya berjamaah, di mana yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Sulhi M. Daud. Setelah melaksanakan sholat isya, Rektor Universitas Jambi, Profesor Sutrisno, memberikan kenang-kenangan dan bantuan kepada pengurus masjid. Selesai pemberian bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah, yang juga diimami dari tim Safari Ramadan Universitas Jambi, yakni Ustadz Amin Kodri. Rektor Universitas Jambi, Profesor Sutrisno mengatakan, bersama masyarakat dan pemerintah, Universitas Jambi hadir dalam rangka pengembangan pendidikan yang unggul, sekaligus membentuk generasi masa depan yang berakhlak di Provinsi Jambi. Intinya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Jambi ini. Jadi Universitas Jambi hadir dalam rangka bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Yasri Nurhadi, Jambi TV.